Karena tidak diizinkan membeli melebihi paket yang ditentukan, seorang ibu di Desa Ujung Tanah Darat, Kecamatan Merubu, Kabupaten Aceh Barat mengamuk saat mengantri di Pasar Murah Ramadan yang digelar oleh TNI Yonif 116 Garda Samudra. Aksi memukul meja dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada petugas setempat membuat warga kaget. Menurut warga, sang ibu mengamuk karena tidak diperbolehkan membeli melebihi paket yang disediakan. Setiap warga hanya dibolehkan membeli 3 kg gula saja dengan harga Rp13.000. Dari Aceh Barat, Arif Fahmi melaporkan untuk Aceh Video.